Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pioner semua, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioner yang hari ini belum klik petir, silakan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke bro, kabar baik untuk para rekan-rekan Pioner yang berasal dari Majalengka. Siapa yang tidak kenal dengan Majalengka ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung cek aja ada informasi apa di sini. Nah, di sini tertera event barter Majalengka GCV $314,159. Oke. Kita lihat dulu keterangannya di sini ya teman-teman ya. Dan ini disampaikan oleh salah satu rekan Pioner yaitu Bunda Lin Marlina. My Shopee Kota Majalengka Jawa Barat akan mengadakan acara barter pada tanggal 23 Juni 2024. Bagi yang ingin berkontribusi, silahkan hubungi panitia. Semangat kami tidak akan pernah padam sampai open mainnet 28 Juni 2024. Oke, di sini kita lihat aja ya teman-teman ya, di mana lokasinya dan kira-kira acara apa sih yang akan dilakukan nanti di sana. Oke. Di sini tertera tanggal 23 Juni 2024 ya, di bulan Juni ini ya teman-teman ya. Waktu mulainya pukul 10 ya, 10 pagi sampai dengan selesai, dan lokasinya di Saung Teduh Liuiseng ya teman-teman ya. Jalan Desa Liuiseng, penyingkiran Majalengka. Kemudian untuk ketentuannya di sini, peserta barter. Nah, ini peserta barter ya, khusus untuk peserta yang bisa barter, Pioner yang sudah AB atau available balance. Nah, yang bisa barter ini khusus Pioner yang sudah lolos KYC, kemudian koinnya sudah masuk ke wallet ya. Kemudian ketentuan yang kedua, peserta membawa barang atau produk untuk dibarterkan. Nah, buat rekan-rekan yang mau barter di sana ya, baik itu produk atau apapun lah ya di situ, kalian bisa membawanya langsung. Jadi seandainya teman-teman mau barter minyak goreng ya, atau barter apalah ya, kalian silakan bawa barangnya ke lokasinya ya teman-teman ya. Kemudian ketentuan yang ketiga di sini, peserta yang tidak membawa produk atau barang diperbolehkan hadir. Nah, buat rekan-rekan Pioner yang tidak membawa barang atau tidak membawa produk, kalian boleh saja hadir ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan Pioner yang belum KYC dan belum migrasi koinnya? Ya, kalian hadir saja tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kalian bisa ikut memeriahkan acaranya nanti di tanggal 23 Juni. Ini khusus untuk Pioner dari Majalengka ya teman-teman ya. Khusus yang dekat-dekat saja. Bagi Pioner yang di luar Majalengka tidak usah hadir, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ini tentu lokasinya sangat lumayan jauh ya bagi yang di luar Majalengka. Ini di daerah Jawa Barat guys. Oke, buat rekan-rekan Pioner yang bisa hadir silakan hadir. Yang tidak bisa hadir ya nanti kalian bisa menonton ya teman-teman ya. Biasanya nanti kan akan di-share di Twitter ya. Mungkin nanti akan di-share juga di YouTube ya jika ada videonya nanti. Semoga nanti yang punya akun Twitter ini nanti share juga ya di Twitter videonya. Jadi agar supaya rekan-rekan Pioner yang di luar Majalengka bisa tahu juga keadaan di sana dan bagaimana keseruannya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga komen nih Dimas Nawawi ya.
Puncak acara yang menandakan kemenangan besar GCV kita on fire. Oke. Jadi buat rekan-rekan pioner yang mau hadir silahkan hadir. Yang tidak bisa hadir ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ini khusus yang bisa hadir saja. Ingat ya teman-teman ya, peserta yang bisa barter hanya pioner yang koinnya sudah masuk ke wallet atau available balance ya. Yang koinnya belum ada di wallet ya sabar dulu ya teman-teman ya. Kalian hadir di situ tidak apa-apa, kalian ikut meramaikan dan memeriahkan. Ya paling tidak di sana bisa silaturahmi ya teman-teman ya, bisa jeder-jeder bareng-bareng di sana. Oke teman-teman, sementara ini aja dulu ya informasinya. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar ya teman-teman ya di Majalengka. Oke. Sebelum saya tutup video ini, salam untuk para rekan-rekan yang dari Majalengka. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, oke? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.